Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini kedatangan paket dari luar negeri yang berupa layang-layang. Kenapa saya beli? Karena sekarang di sini musimnya layang-layang. Dan ini saya belinya di toko oren ya. Ada dua model yang saya beli. Model pertama yaitu burung elang dan model kedua yaitu kupu-kupu. Oke, mari kita buka langsung. Cikidot. Ini yang satu. Dari resinnya itu luar negeri, yang satunya ini dari Cina. Kita langsung sobek aja, coba kita lihat penampakannya. Lumayan ya, tipis ya. Nah itu kelihatan, ini yang model kupu-kupu ya. Bahannya sendiri itu terbuat dari kain ya, yang insya Allah kalau kehujanan ya nggak basah lah. Nah ini benangnya, kalau ini dapat cuman bonus benangnya 30 meter, tapi benangnya kayak benang jahit, kecil banget. Ini kita buka dulu. Nah, kita bentangkan bagaimana penampakannya. Nah, ini dia kupu-kupu. Kalau ini kayaknya enggak sampai 1 meter deh, sekitar 80 cm mungkin. Nah, ini tulangannya. Kita singkirkan dulu ya, yang satu kita buka. Kita sobek dulu. Lah kalau ini memang benang layang-layang nih, beda banget dengan yang ini. Ini kayak benang jahit malahan, yang agak besar, benang nilon kalau yang buat elangnya ini. Coba kita buka. Kita keluarin bagaimana penampakannya. Kalau untuk bentangan sayapnya sendiri yang bulu elang ini kurang lebih hampir 1 meteran. Dan lumayan ya belinya. Wow, ini seperti teman kecelakaan. Untuk bisa terbangnya gentar kita cek aja ya. Nah sekarang saatnya bagaimana sih cara merangkainya. Taunya ini dikasih sini, masukin sini. Ya ini bisa kayak gini ya, berhubung modelnya tulangannya kayak gini, harusnya melengkungnya itu kayak gini, tapi nggak tahu ya. Kita coba dulu ya. Ini gini. Cukup sulit ya, karena baru pertama kali ini. Ini masuk sini. Udah, modelnya cuma kayak gitu aja. Itu kok kayak gini ya. Nah kalau inilah yang sebenarnya kayak gini sih. Dan penampakin untuk cara menalinya itu cuma langsung dikasihkan ke lubang yang di tengah itu ya, cuma satu tali ya, berbeda dengan layang-layang yang pada umumnya. Ya ini kita langsung masukin aja ya. Nanti coba aja lah, ntar kalau berhasil oke lah, memang ini recommended ya. Tapi dari segi bahan sih sudah lumayan lah, harga 20 ribuan dapat kayak gini. Print-printnya lumayan sih. Ini kita langsung tali pati aja ya untuk mencoba. Nah udah, tinggal ditebangin. Nah ini yang model kupu-kupu ya,
Ini kita masukin fibernya untuk tulangannya ke dua sisi bagian layang-layang. Terus kita baliklah. Ini seperti halnya tayang tadi, di tengah cuma dikasih benang satu aja. Terus pertanyaannya, ini memang dapat bonus sih, tapi bonusnya benang jahit yang lumayan kecil, termasuk pengenang bangunan kok kebesaran nggak mungkin, tapi lebih kecil dari benang bangunan. Nah ini yang di tengah udah langsung jadi deh. Dan ini harganya, yang burung elang 21 ribuan dan yang kupu-kupu 19 ribuan.